warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara membuat sepatu seperti ini. Ya, kita mulai saja tutorialnya. Benang yang saya gunakan ini adalah benang polyester besar. Saya slip knot dulu, kemudian saya akan membuat 13 rantai ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 oke, 13. Kemudian saya membuat 4 half double crochet pada rantai yang ketiga. 1 2 3 ya. Satu, dua, tiga. Selanjutnya, pada masing-masing rantai saya akan membuat 1 half double crochet sebanyak 9 kali. Di sini. Sebanyak 9 kali. 1 3 4 5 6 8 9 Oke. Kemudian pada rantai yang terakhir ini saya akan membuat 7 half double crochet. 1 2 3 4 5 6 7. Selanjutnya pada masing-masing rantai saya akan membuat half double crochet sebanyak 9 kali. 9 half double crochet. Selanjutnya pada lubang ini di mana ada 3 half double crochet, akan saya tambahkan lagi 3 half double crochet menjadi 6 half double crochet pada rantai yang sama. 1 2 3
kemudian saya akan menyambung ke rantai yang sama. Saya akan membuat 2 half double crochet. Kemudian pada 2 rantai berikutnya saya juga akan membuat 2 half double crochet. Kemudian pada rantai berikutnya lagi saya juga akan membuat 2 half double crochet. Selanjutnya saya akan membuat 1 half double crochet pada masing-masing rantai sebanyak 9 kali. 1 2 3 8 9. Pada 7 rantai berikutnya saya akan membuat 2 half double crochet pada masing-masing rantai sebanyak 7 kali. Nah ya, 1 2 3 4 5 6 7. Selanjutnya 1 half double crochet pada masing-masing rantai sebanyak 9 kali. Kemudian membuat 2 half double crochet pada 1 rantai. Ya, jadi masing-masing rantai diisi dengan 2 half double crochet. Oke. Ya, rantai yang terakhir. Oke, tarik biar tidak molor nanti bentuknya. Oke, itu rantai. Selanjutnya pada lubang di mana satu rantai ini buat 2 half double crochet. Kemudian 1 half double crochet, 2 half double crochet pada rantai yang sama. Satu half double crochet, 2 half double crochet pada rantai yang sama.
1 half double crochet. Selanjutnya membuat 1 half double crochet pada masing-masing rantai sebanyak 9 kali. Ini sudah selesai dengan 9 half double crochet. Selanjutnya saya akan membuat pola 21 lagi, yaitu 2 half double crochet pada satu rantai diikuti dengan 1 half double crochet pada rantai berikutnya sebanyak 7 kali. Jadi 2 half double crochet pada rantai yang sama, kemudian 1 half double crochet pada rantai berikutnya. Buat pola ini berulang sebanyak 7 kali, jadi akan ada 6 kali lagi 2 half double crochet pada satu rantai, 1 half double crochet pada rantai berikutnya, 2 half double crochet lagi pada rantai yang sama, ini sudah kali yang ketiga, 1 half double crochet pada rantai berikutnya, 2 half double crochet pada rantai yang sama, 1 double crochet. Ini yang keempat. Yang kelima, 2 half double crochet pada rantai yang sama, 1 half double crochet pada rantai berikutnya, 2 half double crochet pada rantai yang sama, 1 half double crochet pada rantai berikutnya, 2 half double crochet pada rantai yang sama, 1 half double crochet pada rantai berikutnya. Ya, selanjutnya membuat 1 half double crochet pada masing-masing rantai sebanyak 9 kali. Ini sudah selesai ya, 1 half double crochet pada masing-masing rantai sebanyak 9 kali. Selanjutnya saya akan membuat lagi 2 half double crochet pada satu rantai diikuti dengan 1 half double crochet pada rantai berikutnya sebanyak 3 kali. Dua half double crochet, 1 half double crochet, 2 half double crochet, 1 half double crochet. Sambung. Ini bagian soalnya sudah selesai. Selanjutnya saya akan membuat bagian upper. 58 half double crochet. Pada row pertama dari bagian upper ini saya akan membuat 58 half double crochet, yaitu setiap tusukan diisi dengan 1 half double crochet. Dimulai dengan 2 rantai, selanjutnya membuat half double crochet yang diambil dari tengah tusukan pada bagian sol. Ini akan saya teruskan sampai selesai.
dan akan saya tunjukkan apa yang harus dilakukan pada row yang kedua. Ini saya sudah selesai dengan 58 half double crochet. Untuk row yang kedua, saya mulai dulu dengan satu rantai. Kemudian pada tempat yang sama saya akan membuat satu SC. Dan selanjutnya saya akan menambah lagi 57 SC sehingga akan ada 58 SC pada row yang kedua. Ini sudah selesai dengan row yang kedua. Gabungkan, kemudian buat slip knot. Pada row yang ketiga ini, saya akan membuat 12 SC dan SC yang pertama berada pada tempat di mana slip knot berada. Ini sudah 12 SC. Selanjutnya saya akan membuat pola di crease dengan cara menggabungkan dua half double crochet menjadi satu half double crochet. Nih, kita mulai half double crochet yang pertama, half double crochet yang kedua, sehingga di sini akan ada 5 loop digabungkan menjadi satu. Kemudian diikuti dengan 2 half double crochet pada 2 lubang berikutnya. Jadi masing-masing lubang diisi dengan 1 half double crochet. Pada bagian berikutnya kembali melakukan decrease, menggabungkan 2 half double crochet menjadi 1 half double crochet. 5 loop menjadi 1. Kemudian half double crochet pada masing-masing lubang sebanyak 2 kali. Kemudian pola decrease lagi. Crochet, half double crochet digabungkan menjadi 1 half double crochet. Kemudian pada lubang berikutnya membuat 1 half double crochet, half double crochet lagi pada lubang berikutnya. Kemudian kembali melakukan decrease, 1 half double crochet, 1 half double crochet menjadi 1 half double crochet. Kemudian half double crochet pada lubang berikutnya, half double crochet pada lubang berikutnya. Pola ini saya buat sebanyak 8 kali. 1 2 Oke. Half double crochet, half double crochet lagi. Dan untuk menutup, sebelum membuat SC, di sini juga
ada satu kali decrease, sehingga akan sama dengan sebelah sini ya. Jadi ini dan ini ya, yang ini akan sama. Di sini polanya tadi adalah 12 EC kemudian decrease, maka di sini decrease kemudian 12 SC. 12 SC di sini. SC yang pertama 2 3 4 5. Enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Gabung. Kemudian slip knot. Pada row yang kedua ada 58. Kemudian pada row yang ketiga ini dilakukan decrease sebanyak 9 kali, sehingga dari 58 dikurangi 9 menjadi 49. Untuk row yang keempat, saya mulai dengan SC sebanyak 13 kali. Sudah selesai dengan 13 SC. Selanjutnya adalah decrease sebanyak 6 kali. Ini decrease yang pertama. Half double crochet. Half double crochet lagi. Ada 5 loop ya. Digabungkan menjadi satu. Kemudian pada dua lubang berikutnya membuat masing-masing satu half double crochet. Pola ini yaitu decrease dua half double crochet, satu half double crochet, satu half double crochet, akan saya buat sebanyak 5 kali. Karena tadi sudah 1 kali, maka ini adalah yang kedua. Ya, ini. Kemudian 1 half double crochet, 1 half double crochet. Satu half double crochet, satu half double crochet, decrease, decrease dua half double crochet ya, satu half double crochet, satu half double crochet. Sudah 3 kali. Ini bagian yang keempat. Decrease half double crochet. Satu half double crochet. Satu half double crochet. Decrease half double crochet. Half double crochet, half double crochet. Ini sudah sampai pada decrease yang kelima. Karena ada 23, maka setelah decrease yang kelima ini saya akan membuat 3
half double crochet. 1 2 3 Kemudian decrease yang keenam merupakan decrease yang terakhir ya. 1 2 5 loop. Oke. Setelah ini saya akan membuat 13 SC. Ini saya sudah selesai dengan row yang keempat. Ya, saya sambungkan dulu. Kemudian slip knot. Tadi kita melakukan pengurangan sebanyak 8 kali, decrease-nya tadi ada 8, sehingga yang tadinya berjumlah 49 menjadi 41. Jadi 41 ini saya akan membuat 12 SC pada awal dan 12 SC pada bagian akhir, sehingga di tengah-tengahnya akan ada 17. Dari 17 ini saya akan membuat decreasing dengan pola decrease 2 half double crochet diikuti dengan 1 half double crochet. Akan saya buat sebanyak 5 kali dan akan saya tambahkan lagi 1 decreasing sehingga akan ada 6 decrease. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ya, saya akan memulai pola decrease-nya di sini. 2 half double crochet. Half double crochet lagi. Kemudian tarik. 1 half double crochet. Ini akan saya buat sebanyak 5 kali. Ini sudah sampai pada decrease yang kelima. Kemudian 1 half double crochet dan terakhir tambah 1 decrease lagi sehingga ada 6 kali decrease. Di sisanya ini ada 12, saya akan mengisinya dengan SC sebanyak 12 kali. Ini saya sudah selesai dengan row yang kelima dan saya sambung kemudian slip knot. Setelah melakukan 6 kali decrease yang tadinya berjumlah 41 menjadi 35. Dari 35 ini saya akan melakukan decrease lagi. Dan polanya adalah bahwa melakukan 12 SC pada awal dan 12 SC pada akhir. Di tengah-tengahnya akan ada 15 yang tersisa. Pada 15 ini saya akan melakukan 4 kali decrease. Di mana di antara decrease saya akan membuat 1 half double crochet. Kita mulai pada lubang yang sama di mana slip knot berada. 1
2. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 9, 10, 11, 12. Ya, kita mulai di krisnya di sini sebanyak 4 kali nantinya. Half double crochet, half double crochet. Ini ada 5 loop, tarik menjadi 1 untuk melakukan decrease. Sekarang 1 half double crochet, decrease lagi, decrease yang kedua, 1 2 half double crochet, tarik, dan diikuti dengan 1 half double crochet. Decrease yang ketiga, 1 half double crochet, 2 half double crochet, tarik, 1 half double crochet. Kemudian decrease lagi, 1 half double crochet, 1 half double crochet. Kemudian 1 half double crochet, decrease yang terakhir, half double crochet, half double crochet, tarik. Sudah selesai. Sisanya yang ini ada 12, akan saya isi dengan 1 SC sebanyak 12 kali. Ini saya sudah selesai dengan row yang ke-6, dan ini pada setiap lubang ini saya akan membuat half double crochet. Saya mulainya dari sini, bukan sambungan dari sini ya, tapi memulainya dari ujung sini. Saya tadi menghitung 13, ini ya 13 rantai dari ujung sini. Oke, saya mulai. Jadi akan saya buat half double crochet pada keliling upper ini. Buat half double crochet sekeliling upper ini, dan kalau sudah sampai di bagian ujung sini, akan saya tunjukkan lagi apa yang harus dilakukan pada langkah selanjutnya. Ini saya sudah selesai dengan row yang ke-6. Saya sambungkan di sini. Kemudian saya akan membuat 20 rantai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Ini sudah 20 rantai. Sekarang saya akan membuat half double crochet pada rantai yang ke-6 dari hook. 1 2 3 4 5 6. Di sini ya. Oke. Double crochet. Thank you.
Oke. Selanjutnya, pada setiap lubang yang di sini, ya, yang di rantai ini, akan saya isi dengan masing-masing satu half double crochet. Ini saya sudah selesai membuat half double crochet pada sekeliling upper ini, dan pada bagian ujung ini saya tidak membuat half double crochet, tapi saya akan membuat slip knot di sini. Slip knot. Dan selesai untuk tahap ini. Oke. Ya, sepatunya sudah jadi. Sekarang saya akan membuat sekeliling ini dengan warna biru yang sama dengan bagian alas. Langkah pertama untuk membuat list ini, tutup slip knot ya. Kemudian selanjutnya seperti ini, kemudian lanjut lagi lanjut pada lubang berikutnya lagi seperti ini, lanjut dan ini akan saya teruskan sampai selesai, sampai semuanya terpenuhi. Oke, pada lubang ini untuk lubang kancing, saya akan membuat 5 SC di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Dan selanjutnya saya akan melis lagi seperti tadi ya, seperti ini sampai semua upper ini dilis dengan warna biru terang ini. Ini saya sudah selesai ngelis ya, dan hasilnya seperti ini, nanti tinggal diberi kancing. Nanti setelah dibuat kancing, akan saya tunjukkan lagi hasilnya seperti apa. Ini sepatunya sudah jadi, sudah saya buat kancingnya. Selamat mencoba. Sebelum mencoba, jangan lupa like,
subscribe and comment video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.